Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin melahirkan rasa sedikit kekecewaan kerana apa yang berlaku pada hari ini. Selaku penganjur My Absa dan juga rakan-rakan NGO yang lain yang terlibat pada hari ini mengadakan program bersama selebriti pada hari ini yang turut hadir bersama hari ini Zul Handy Black, perkumpulan intim dan sebagainya, dan ramai lagi selebriti yang hadir pada hari ini dengan pembaca berita TV3 yang selebriti dan juga Ta'i daripada rancangan TV3 membacakan puisi tentang perjuangan Palestin dan sebagainya. Yang kita rasa mereka ini datang bersama-sama untuk menyokong dalam pembebasan Baitul Maqdis, anjuran daripada Mai Aksa, Yayasan Mai Aksa, yang kita rasa seharusnya disokong oleh orang ramai. Saya sendiri pun datang program ini berturut-turut 3 hari ya. 4 hari daripada Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad ni kerana saya melihat kegigihan yang dilakukan oleh Mai Aksa. Kami daripada tim Semboyan Satu Malaysia, Semboyan Pengguna Satu Malaysia dan juga tim UTK dan juga Persatuan Anak Muda Islam Malaysia bersama-sama turut serta dalam ingin menyokong 100% apa yang dilakukan oleh Yayasan Mai Aksa. Tapi saya rasa macam tekilan hari ini. Selalunya program-program saya di Semboyan di Pulau Pinang, di Melaka, di Perak dan sebagainya, di Negeri Sembilan, di Terengganu, penuh orang. Kalau cerita tentang soal perjuangan, tentang soal aduan ni, penuh. Tapi bila soal tentang pembebasan Baitul Maqdis yang dianjurkan oleh Yayasan Mai Aksa, saya nampak macam tak ada orang. Jadi saya rasa sedih. Kenapa anjuran yang begini buat di Putrajaya tak ada sambutan? Jadi sepatutnya hari ini rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, kena sedar. Hari ini program ini adalah program berkenaan dengan tanah kesucian kita di Jerusalem. Yang kita kena faham, kita kena tahu dalam beriadah kita, pekerjaan kehidupan kita, okey mungkin kita boleh buat apa perkara, tapi soal agama kita. Jadi Baitul Maqdis ni adalah perkara yang perlu diambil serius oleh semua golongan umat Islam. 70%, 21 juta pengguna di Malaysia, mana? Dan saya rasa sedih, mana dia pengguna di Putrajaya? Mana geng-geng di Putrajaya ni? Geng-geng surau, geng-geng ni mana? Dan mana lagi di Kuala Lumpur, mana yang dekat hari ni? Kalau pesta lampu, pesta bola, pesta macam-macam, penuh orang. Jadi sokonglah, sebab apa? Bila ulama 100 lebih dunia datang di negara kita, kita kena tunjukkan dan kita kena raikan mereka. Dan perkara ini memang menyedihkan. Saya melihat hari ini apa yang dilakukan oleh Yayasan Mai Aksa adalah perkara yang bukan mudah. Untuk memanggil 100 lebih ulama, menguruskan pasport, perjalanan, nak kira masa, nak kira hotel dan sebagainya, dengan peruntukan yang tidak ada, bantuan yang tidak ada, mereka datang jadikan Malaysia adalah pentas untuk mereka menyampaikan kepada semua umat Islam yang ada di Malaysia bagaimana hari ini untuk menggerakkan apakah peranan umat Islam yang berada di Malaysia. Maksudnya Malaysia ni adalah negara yang dipilih. Jadi hari ini saya rasa macam kalau buat program kat masjid lagi bagus. Kalau rupa ni. Jadi tolong jangan malu kan. Biar hari ini Zionis, Yahudi teropong kita besok malam, penuh melihat Putrajaya ini dengan jutaan umat Islam, dengan orang bukan Islam yang menyokong tentang perjuangan kami. Kami menghormati apa yang dilakukan oleh agama-agama lain, tetapi ada batasan untuk menghormati umat Islam, ada batasan untuk menghormati agama kami, dan Baitul Maqdis adalah batasan buat umat Islam, dan semua rakyat Malaysia kena faham. Jangan katakan, ada yang mengatakan ala biasa lah, dia kata dari dulu pun Palestin berperang di Gaza masih lagi tidak mampu untuk merampas Baitul Maqdis. Masih boleh, tak boleh rampas, sebab dia kata dari dulu, sebab umat Islam sana bersatu. Jadi sekarang ni, itu yang kali pertama, ni kali kedua. Setelah Mr. Donald Trump mengumumkan bahawa Baitul Maqdis, Jerusalem adalah ibu kota Israel, itu adalah satu tindakan paling biadab, paling kurang hajar, yang di mana dia berani mewawarkan benda itu walaupun ratusan
negara yang tidak menyokong Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel. Tetapi ada 10 negara yang menyokong penuh bahawa Baitul Maqdis adalah negara Israel, ibu negara Israel. Jadi nak cerita hari ini, kita ni kena ada rasa sensitif. Jangan sampai umat Islam dipandang hina, sehina-hinanya, sehingga Islam tu hanya pada nama. Saya mohon umat Islam di Malaysia tolong hadir beramai-ramai. Tujuan bukan untuk bagi nama Mak Aisyah naik, bukan bagi nama Yayasan Mak Aisyah naik, nama Dr. Azman naik ataupun penganjur naik. Tapi tujuan hari ini nak menunjukkan kepada dunia yang bahawa hari ini umat Islam di Malaysia bersatu, buang ideologi politik, bersama-sama dalam memperjuangkan tentang pembebasan Baitul Maqdis. Jadi kami mengharapkan ini, dan saya mohon kepada seluruh rakyat Malaysia supaya hadir, tolong hadir, tunjukkan sokongan, tunjukkan penyatuan. Hari ini kalau politik, saya datang politik minggu lepas, 20 ribu orang datang soal politik. Mana ni soal agama kita? Dr. Azman ni dalam keadaan tidak boleh berjalan, berkursi roda lagi, pegang tongkat, datang bersama-sama anjurkan perkara ni. Malu kita hari ini, ya. Jadi saya harap umat Islam tolong bersatu, tolong datang, mohon hadir, sokong. Saya akan bersama dalam program ini bersama dengan Yayasan Mak Aisyah sehingga akhir program. Nak menunjukkan manalah tahu kalau kita mati pun kita mati dalam perjuangan. Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tak kesian dengan kita dalam perjuangan kita dalam pembebasan Baitul Maqdis. Ini kadang-kadang nak isi minyak RM20, nak pergi Putrajaya pun macam-macam. Nak cerita hari ni nak datang sini pun susah, transport tak ada. Hari ni masuk kubur pun tak pernah kita fikir tentang transport pun. Orang tolong angkat kita masuk dalam kubur. Jadi saya nak cerita, saya cukup marah, berduka cita, kecewa. Sebab program-program yang kita sendiri buat, contohnya semboyan buat, jauh lebih ramai. Dan saya nak bagi tahu, saya juga bukan sebahagian. Saya ni seperti sepenuhnya dalam Yayasan Mak Aisyah ni. Maksudnya, walaupun Yayasan Mak Aisyah ni bukan saya punya, tapi bila perkara ini, bila satu yayasan memperjuangkan tentang Baitul Maqdis, memperjuangkan tentang pembebasan Baitul Maqdis, tentang agama kita, kita wajib seluruh NGO di Malaysia bersama-sama dan menyokong. Jangan kita pernah tinggalkan perkara ni. Ini kadang-kadang bila perkara yang mendapat manfaat, mendapat apa ni, interest pada kita, kita sokong. Jadi ini memalukan. Jadi minta, mohon seluruh rakyat Malaysia bersama-sama. Besok dalam pembebasan Baitul Maqdis, saya nak lihat Putrajaya ini dipenuhi dengan umat Islam dan menunjukkan sokongan kita. Tema kita pakai baju putih, tema kita bawa bendera Palestin. Kalau ada bendera Palestin, bawa, tunjukkan kekuatan kita. Jangan hari ini orang yang datang buat aduan, oh, baru kita nak buat. Tak boleh. Jadi saya minta, itu sahaja. Saya minta kepada semua pengguna di Malaysia, umat Islam dan juga bukan Islam, yang menghormati agama kami, agama Islam, bersama-sama dalam kita apa ni, like apa ni, Facebook Mak Aisyah dan juga hashtag Mak Aisyah. Dan saya mengharapkan besok ramai kita hadir bersama-sama menyokong. Dan besok kami berkhidmat sebagai sukarelawan untuk apa ni, ulama yang datang, dan kami akan cuba bantu. Dan saya mohon kita semua tunjukkan akhlak yang terbaik kepada ulama dunia. Dan saya juga berkhidmat besok akan bantu sekiranya ada keperluan yang diperlukan oleh ulama kita bersama. Inilah masanya kita nak menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak meneruskan legasi perjuangan. Dr. Nur Azman tu dia dah berumur, dia dah buat yang terbaik. Kita ni anak muda, mai kita support ramai-ramai. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu sahaja daripada saya. Ada apa ni? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar!